Acara peringatan proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka diwarnai aksi jet tempur. Pesawat perang itu melintas di atas kompleks Istana Kepresidenan. Usai para paskibra meninggalkan halaman depan istana, pembawa acara menginformasikan bahwa pesawat tempur akan melintas. Sontak, atraksi jet tempur jadi pusat perhatian. Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo yang antusias menyaksikan atraksi jet tempur. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat T-50 Golden Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Membentuk Arrowhead Formation diikuti formasi pesawat Sukhoi 27 dan 30. Kemampuan personil dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara. Kami, elang-elang muda TNI Angkatan Udara, mengucapkan dirgahayu.